Mari kita tengok apa kejadian setelah seminggu saya terbang. Ini pokok betik hari itu tinggi. Tidak boleh dicapai dengan tangan saja dia punya buah. Jadi saya potong dia punya ini. Sebab dia punya daun saya mau. Daun dia saja saya mau jual. Kemudian saya tutup dengan ini. tutup dengan itu tujuan saya mula-mula hari itu supaya air tidak masuk cuma silap ini saya tiada dia punya penutup jadi kamu tengok di dalam ada air masih baik tumbuh juga tumbuh juga dia yang ini pula saya tebang pada hari yang sama juga cuma bezanya yang ini saya tidak tutup saya biar dia terdada macam ni sejak sebab saya mau tengok apa kejadian dia dan perbezaan dia Ternyata yang ini lambat tumbuh dia punya daun nih. Baru ada bunga-bunga tunas dia. Macam baru mau keluar tunas nih. Jadi siapa yang mau tebang, mau bagi rendah dia punya pokok betik. Mau dia punya tunas keluar cepat. Jadi boleh tutup di sini. Semoga bermanfaat.